kepedulian akan dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat menggema di Kabupaten Bangli. Gerakan spontanitas yang menamakan dengan gerakan KWT P2L Bangli Berbagi mulai gencar berbagi menyasar rumah warga yang dimulai Rabu 4 Agustus 2021. Gerakan ini merupakan gerakan berbagi sayuran gratis untuk penyandang disabilitas. Atas semangat kepedulian antar sesama ini berhasil mengumpulkan 200 paket sayuran. Seijin Kadis Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bangli, Kabid Penganekaragaman Pangan Nimade Pariartini mengapresiasi semangat gotong royong ibu-ibu KWT untuk berbagi. Ia mengungkapkan meskipun tidak banyak bantuan yang bisa diberikan, namun bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bangli. Izin Pak Kadis, kami Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, kami melakukan gerakan spontanitas KWT P2L Bangli Berbagi, menyisihkan hasil panen di Demplot, sasarannya yaitu penyandang stabilitas di wilayah Kota Bangli. Tujuannya membantu di situasi pandemi COVID-19. Sumber sumbangannya yaitu dari sayuran dari kelompok kami yang sudah mempunyai kelompok P2L sebanyak 27 kelompok dari tahun 2019 sampai 2021. Ditambah dengan kelompok PIPL sebanyak 2 kelompok. Jenis sayuran yang dibagikan antara lain sayur hijau, jepang, mentimun, bawang, cabai, terong, kol, jagung maupun wortel, telur, minyak adalah hasil panen di kebun Demplot P2L. Jenis sayurnya yaitu terong, ketimun, sayur hijau, wortel, jagung, kol, kubis, kangkung, kacang panjang, tomat, lombok, ada juga tapa telur, ada juga minyak. Nah, telur minyak ini karena pas kebetulan KWT kami duluan panen, jadinya hasil pembelian itu diganti dengan membeli minyak sama telur gitu. Kami dari KWT Danau Merte Mesari menyisihkan beberapa sayuran untuk orang-orang disabilitas yang kami sasar pada hari ini, yaitu sebanyak 200 paket yang kami sasar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka, walaupun tidak banyak, semoga ini sangat bermanfaat. Dan begitu indahnya berbagi dan kami semua sangat senang dan akan terus mendukung program pertanian kalau suatu saat nanti ada lagi program seperti ini.